makin panas. Nampaknya isu kibar bendera putih ni makin panas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Fakin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai. Kepada yang kali pertama sampai ke channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Untuk malam ini korang, aku seorang pesara tentera. Jadi aku banyak kongsi cerita-cerita tentang tentera. Tapi dalam video kali ni aku nak ulas isu lain lah. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Baik, balik kepada isu bendera putih ni. Aku tengok isu ni makin menjadi teruk. Benda yang kecil yang dibesar-besarkan. Yang pertama sekali, ia telah dipolitikkan. Banyak ahli-ahli politik yang keluarkan kenyataan berbau politik terhadap mereka yang mengibarkan bendera, mengatakan benda ni ada kaitan dengan niat untuk melakukan sesuatu yang berunsur politik, gimmick politik. Bagi aku, benda ni tak sepatutnya terjadilah. Aku bukan nak cakap pasal politik. Kita sepatutnya pada waktu macam ni, politik patut ditolak ke tepi. Kita kena fokus membantu orang yang susah, yang mana mereka yang mengibarkan bendera putih. Yang kedua, kita kena menolak fahaman bahawa bendera putih ni membawa maksud yang tertentu, melainkan pada waktu sekarang ni ia perlu difahami sebagai memerlukan bantuan akibat daripada situasi COVID sekarang ni. Betul, bendera putih ni memang ada banyak makna. Antaranya kalau dalam tentera, kita selalu tengok kibar bendera putih membawa maksud untuk berbincang. Bukan menyerah kalah, berbincang. Kena cek balik. Mungkin juga ada di tempat lain membawa maksud lain. Jadi dalam isu kali ni, kita guna local rule. Apa tu local rule? Local rule ni kita buat undang-undang sendirilah maksudnya. Jadi dalam isu sekarang ni, orang ramai mengajak sesiapa saja yang memerlukan bantuan mengibarkan bendera putih supaya orang lain tahu mereka memerlukan bantuan. Itu maksud dia. Jadi tolak kepercayaan bahawa bendera putih ni membawa maksud lain, dan terima buat masa ni makna dia adalah orang tu memerlukan bantuan. Kemudian tersebar cerita cakap polis nak saman siapa yang ibarkan bendera putih. Aku rasa tak benar lah. Polis pun dah keluarkan kenyataan benda tu tak benar. Dan memang betul, tak ada undang-undang pun menghalang orang daripada mengibarkan bendera putih. Dalam kenyataan polis Pahang pun ada nyatakan mereka nasihatkan orang turunkan bendera yang dipasang pada tiang elektrik. Tiang elektrik ni tiang utilities, tak, memang tak patut pun gantung dekat tiang elektrik ni. Gantung kat rumah sendiri tak ada masalah. Jadi jangan putar balik kenyataan polis. Link untuk kenyataan pihak polis tu ada dekat description, korang boleh baca sendiri. Kemudian yang menjadi isu bagi aku adalah sikap sesetengah orang yang mengambil kesempatan di waktu kesusahan ni. Sekarang ni terdapat ramai orang susah. Yang berpura-pura susah pun ramai. Aku sendiri dah terkenal. Baru-baru ni ada seorang yang berada dalam circle aku. Bukan kawan baik pun, dia adalah kita kenal. Aku dan isteri aku setuju untuk bantu dia. Sebab dia ada minta bantuan keuangan sikit, kita pun salurkan lah. Kemudian 2-3 hari lepas tu, dia up status dia beli iPhone. Kau bengang tak kalau kau jadi tempat kami? Baru 2-3 hari lepas kau minta bantuan keuangan, kita tahu sekarang ni ramai orang susah, kita pun bagi. Tak banyak, sikit. 2-3 hari lepas dapat bantuan tu, rupanya kau up pula status iPhone. Korang jangan salah faham, telefon memang keperluan. Kalau rosak memang perlu diganti zaman sekarang ni, terutama bila kita bekerja kan. Tapi kalau kau sampai tahap beli iPhone, itu bukan keperluan, itu kehendak. Dan bila kami semak dengan beberapa orang lain yang dalam circle yang sama, rupanya individu ni pun buat benda yang sama dengan orang yang ada dalam circle, mana dengan kami dia minta, dengan orang tu dia minta. Jadi kami syak dia gunakan keadaan sekarang ni untuk mengumpul duit sampai boleh beli iPhone. Ini yang kita tak nak. Kita nak orang yang betul-betul susah, yang memang perlukan bantuan. Mereka ni yang patut minta bantuan. Mereka ni yang patut mengibarkan bendera putih. Kesian ke orang yang betul-betul memerlukan bantuan, yang mana mereka ni biasanya memang payah nak minta bantuan. Dia akan tunggu sampai last minute baru dia akan minta bantuan, memang tak boleh buat apa. Orang yang ambil kesempatan ni, dia akan guna awal-awal lagi dia dah minta bantuan. Banyak dah cerita-cerita yang tersebar, korang boleh check sendiri. Aku cerita pengalaman yang aku lalui. Kalau yang nak kecam tu, kecam lah.
biasalah nanti nak tolong, tolong je lah. Tak nak tolong, tak payah. Ramai je komen macam tu. Dan ulasan terbaru daripada Ustaz Azhar Idrus, UAI, link aku ada letak di description juga, pun ada menyebut tentang perkara ni. Daripada video tersebut, korang boleh tonton dekat link di description. Dia menyatakan bahawa memang orang yang tak perlu meminta bantuan ni, kalau dia ambil kesempatan, dia gunakan keadaan sekarang ni, memang tak boleh. Aku tak nak sebut hukum, takut aku tersalah petik. Korang boleh tengok sendiri video tersebut, aku ada letak di description. Jadi aku harap isu bendera putih ni tak perlu kita besarkan sangat. Siapa yang perlu bantuan tu, kibarkanlah bendera putih ni. Yang pihak yang nak bagi bantuan tu pun bagi. Tak payah nak pusing politik lah, itulah, inilah. Kepada yang nak ambil kesempatan tu, fikirlah. Korang yang terfikir nak buat macam tu, tengok video Ustaz Azhar Idrus ni. Dan mungkin apabila korang tengok video tu, korang tahu apa status perbuatan tersebut dari sudut agama kita. Aku cakap macam ni sebab aku harap orang yang nak bantu ni membantu orang yang sepatutnya, dan orang yang ambil kesempatan ni dapat dielakkan daripada mengambil kesempatan. Itu saja. Aku harap kita semua dapat berdoa agar COVID-19 ni cepat-cepat pergi. Banyak orang ditimpa masalah. Di sekeliling kita pun memang dah ramai yang kita lihat sendiri, orang yang kita kenali ditimpa macam-macam. Sama ada ditimpa COVID-19 sendiri, sakit, ataupun terkesan dengan cara pekerjaan dibuang, dipotong gaji dan sebagainya. Jadi kita tak perlu terlalu berpolitik dalam isu-isu macam ni. Kita sama-sama bantu apa yang kita mampu. Jadi sampai di sini saja video aku kali ni. Aku harap korang boleh tengok description untuk dapatkan video Ustaz Azhar Idrus tu, penerangan yang baik. Kita jumpa lagi di video akan datang. Aku Fakin Tokai. Terima kasih. Assalamualaikum.